Anda tadi bertanya-tanya mengapa ada 6 orang di sini dengan 6 buah amplop berisi 6 buah angka. Mungkin saja itu adalah jawaban dari prediksi yang sudah dibuat oleh keenam teman-teman Anda ini tadi. Oke, sekarang kita lihat dari angkanya. Anda buka yang pertama, Pak. Buka. Tunjukkan. Tunjukkan. Mohon tepuk tangan. 3. Anda kedua, Pak. Silakan buka. 7. Iya. Terus. Lebih keras lagi tepuk tangannya. 7 lebih keras lagi tepuk tangannya. Buka, buka. Buka. Ada angka 4 di situ. Buka, ada angka. Coba-coba buka, buka. Buka. Coba buka, buka. Sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar. Mohon semuanya berdiri, mohon semuanya berdiri. Mohon semuanya berdiri, bisa pindah ke belakang. Bisa pindah ke belakang. Oke, jadi ada 3 angka yang tepat, ada 3 angka yang buat saat ini meleset. Oke, saya akan buka dulu di sini. Tunjukkan angkanya. Baik, 3 angka tepat dan mungkin saja Anda memang duduk di kursi yang tepat. Ini ada H di sini. Ada P. Ada Y, persis seperti angka atau maaf, huruf di nomor seri uang tadi. Mohon tepuk tangan untuk mereka bertiga, mereka layak mendapatkannya. Oke, dan yang salah ini mungkin saja karena di sini ditulis seharusnya Anda bertukar posisi dengan orang di sebelah kiri Anda. Silakan bertukar posisi. Ya, ada pertanda baik 4 setelah 7. Oke. Di sini tidak ada. Dan yang terakhir, Pak. Seharusnya Anda bertukar posisi dengan orang di sebelah kanan Anda. Silakan. Dan sekarang semuanya di seluruh Indonesia bisa membaca H, P, Y, 3, 7, 7, 4, 9, 3, tepat seperti yang mereka prediksikan. Dan saat Anda berpikir bahwa segala sesuatu bisa diprediksikan, ya memang benar dan Anda bisa memprediksikan, kecuali satu hal, siapakah pemenang atau the next master malam ini. So, tetaplah di Master Duel Inaugurasi. Saya Deddy Darto, selamat malam. Saya mohon tepuk tangan yang paling meriah untuk teman-teman dari season 2 dan season 1. Luar biasa penampilan mereka pada malam hari ini, membuat suasana menjadi lebih hangat. Dan pada malam hari sebelum saatnya kita mengetahui siapakah menjadi The Master, kita akan melakukan sedikit wawancara dengan kedua kandidat The Master kita, Joe dan Limbat. Yang pertama sekali saya akan memberikan pertanyaan kepada Joe. Setelah berminggu-minggu melakukan pertunjukan di panggung The Master, akhirnya sekarang Joe sudah berdiri di depan ribuan jutaan penonton, pemirsa dan penggemar di Joe. Apakah Joe sudah siap terpilih menjadi The Master? Saya sudah siap untuk terpilih menjadi The Master dan saya belum pernah merasakan rasa terharu sampai saat ini, walaupun saya laki-laki. Semoga apa yang saya suguhkan selama kompetisi di The Master ini memberikan inspirasi kepada Anda semua, sehingga Anda bukan saja hanya melupakan pajak Anda atau melupakan hutang Anda, tetapi memberi inspirasi supaya Anda membayar pajak Anda dan membayar hutang Anda. Terima kasih, Joe. Dari minggu ke minggu, orang tetap menunggu apa yang ingin disampaikan oleh Limbat. Dan pada malam hari ini, kita juga ingin mendengar apa yang ingin disampaikan oleh seorang Limbat sebelum kita akan mengumumkan siapakah the next The Master. Limbat, apakah Anda mempunyai sesuatu yang Anda ingin katakan pada malam hari ini? Silakan.
pada malam hari ini benar-benar luar biasa. Dari mulai pertunjukan, dari mulai kemampuan mereka, dari mulai kemampuan magic mereka, sampai kata-kata terakhir mereka sebelum salah satu dari antara mereka akan terpilih untuk menjadi The Master. Dan sebentar lagi kita akan segera menutup SMS. Belum sekarang, jadi Anda masih punya waktu. Buat teman-teman yang ada di studio, pendukung Limbab, pendukung Joe, masih ada waktu kirim SMS sekarang. Sebentar lagi, begitu SMS kita tutup, kita akan berhenti menerima SMS dari Anda, dan kita akan segera mengetahui siapakah The Next The Master. Dan 5 orang yang beruntung pada malam hari ini akan mendapatkan hadiah masing-masing 2 juta rupiah, dan hadiah tersebut dipersembahkan oleh Top One. Oli Sintetik selalu melindungi oleh Anda, Top One juga kan? Dan DVD Vitron, DVD paling laris di Indonesia. Vitron 9 Series, The Great Japan Technology. Ya, terima kasih buat sponsor juga. Dan pada malam hari ini kayaknya kita sudah yakin, udah cukup. Gak ada yang ngomongin handphone lagi, gak mau ngirim SMS lagi, cukup? Cukup? Sudah cukup? Oke, baik, kalau sudah cukup kita mau tanya, bagaimana kalau teman-teman di luar? Terry, silakan. Niko, ya. Niko, sebenarnya para pendukung dari Joe Sandy dan Limbab di sini masih pegang handphonenya masing-masing, tapi apa daya, waktu yang menentukan, jadi mereka pikir cukup. Oke, kalau gitu mari kita tutup SMS ini bersama-sama, Terry dan juga penonton yang di studio dan juga penonton yang ada di luar studio. Kita hitung bersama-sama dari 3. Siap ya? Kita siap. Di sini semua siap. Sudah siap? Sama-sama dari 3 ya. Siap, Nico. 3. 2. 2. 1. 1. SMS ditutup. Siap. Dan pemirsa, bagaimana hasilnya? Jangan kemana-mana, tetap saksikan The Master mencari bintang tanpa mantra.